Maka Allah jawab, sesungguhnya aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Maka datang ayat yang seterusnya menjelaskan kelebihan manusia berbanding makhluk yang lain yang Allah jadikan khalifah di atas muka bumi itu tidak lain dan tidak bukan adalah dengan ilmu. Wa 'allama Adamal asma. Dengan ilmu inilah kita hidup, membina tamadun, membina apa itu segala macam kebaikan untuk umat manusia lah. Tengok hari ni makin pesat membangun teknologi dan sebagainya. Allah beri. Ilmu itu datang daripada Allah. Dan bila manusia, Allah SWT Muhammad, ada ilmu lah. Dia boleh jadi dia yang pakar dalam sesuatu ilmu. Maka ia tidak boleh mendabik dada bahawa dialah satu-satunya orang yang hebat dah boleh. Maka bila dia mendabik dada, dia berasa dia hebat, orang lain lemah. Dia melebih, dia berasa diri dia lebih. Maka ni saling tak tumpah seperti iblis yang Allah sebut dalam ayat yang ke-34 ini. Karena sifat iblis ni benarlah. Sebelum Allah cipta Adam, iblis ni antara yang paling taat ni. Yang paling kuat beribadat. Tapi kerana ia tak boleh terima Nabi Adam sebagai manusia pertama dan kelebihan Adam itu berbanding makhluk-makhluk yang lain. Allah cipta Adam, kemudian Adam, Nabi Adam itu lebih daripada makhluk lain. Tadilah wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi malaikat kerana dia sifat dia sentiasa taat dan patuh, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Itu malaikat. Baik itu ayat mari sebut wa id kunna lil malaika, dan ketika kami kata bagi segala malaikat usjudu li Adam, perintah sujud oleh kamu bagi Adam, tahiyah dengan tunduk kepala tiada dengan sujud dahinya.